Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz semua di rumah, beserta keluarga? Tentunya Ustadz mendoakan anak-anak Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk tugas kali ini anak-anak Ustadz akan menghafal surah Naba ayat yang ke-13. Seperti biasa, Ustadz akan mencontohkan bagaimana cara membaca ataupun menghafal surah Naba dari ayat yang ke-13 tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا. Ya, seperti biasa Ustaz akan memberitahukan sedikit yang perlu diperhatikan, yaitu di kata sirojawaha dari kalimat ataupun bacaan sirojawaha. Waha di situ ada tasydid yang harus ditekan ataupun ditahan, harus ada penekanan ataupun ditahan karena ada tasydid di situ. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.